Halo, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian sealam dunia ini. Si, kok kayak bentok ya? Saya Dencongkel, terkenal. Hampura lur. Si... Saya... Si Ugi, Nologi, Namang. Jadi kita masih di Pulau Jeju. Ini mau ceritanya kita mau Jumatan ya, hari Jumat. Jadi kalau ya, waktu itu... Iya, hari Jumat. Ya kan kita nggak pernah nih Jumatan atau misalkan ke masjid, karena sebelumnya kita memang nggak tahu juga. Hari ini kita cobain, nggak ada waktu biasanya. Hari ini kita cobain ke masjid, cari masjid buat Jumatan. Mudah-mudahan ketemu. Katanya ada Rahman namanya teh, ada Rahman, ada Asarifa Safira gitu kan. Kemarin teh lihat di Google teh. Ya nanti kita lihatlah sebetulnya namanya apa, mudah-mudahan masjidnya ketemu. Kita sudah di Gus. Tuh, ada orang hampir kejepit pintu. Kita sudah di bus menuju masjid. Namanya nanti tuh kita turunnya di India Village. Jadi kali ini kita jalan nggak buka kamera, jadi ya pakai handphone aja biarin ya. Harap dimaklum, rada oyak ininya. Si kameranya sama audionya kurang bagus. Jadi kita terusin ya. Ini dari Jeju City Hall naik bus nomor 355, nanti turun di India Village. Dari situ kita jalan, tapi kita belum tahu jalannya kemana ya. Kita cobain dulu sampai berjumpa lagi kita jalan. Kita sudah sampai, kita turun. Step dulu ya. Ini udah ya, sampai ya. Guys, busnya Arayot Center. Ara. Kesan pertama waktu turun di sini itu sepi ya. Entah masih pagi atau nggak tahu, emang ini daerah sepi ya. Karena Jeju ini emang dia luasnya itu cuman lebih besar sedikit dari Singapura, tapi penduduknya jauh lebih sedikit dari Singapura. Kalau Singapura berapa tuh? 6 juta katanya, lumayan kata si Mr. Beck itu. Dengan luas yang hampir sama cuman beda dikit, Singapura itu 6 juta orang. Kalau di Jeju ini dia cuma nggak buka TV. Go. Nah ini nih gedungnya bro. Ini di lantai tiganya itu, masjid, ya. Apa? Jadi ini gedungnya kayak gini rupanya nih. Ini yang lantai dua nya itu tadi apa? Spa. Sauna. Terus di lantai tiganya itu yang dia. Pokoknya mantap. Cari aja ini nih. Ini ada penempelan nih posternya. Rahman Jeju Masjid. Balik ya. Iya Bella. Ya cari ini kamera depan. Ini nggak ada si, nggak ada apa namanya? Lift. Oh, ini kita sudah di gedungnya. Namun begitu tidak ada lift. Dan katanya Jumatan di lantai 3. Oke lah. Kita cobain jalan ke atas saja.
apakah ada jembatan atau tidak, kita belum tahu. Guys, ini sudah di ini kebalik ya dengan kamera depan. Aduh, tadi kita ini udah di Rahman Masjid. Harusnya itu duhur itu jam 12.47, tapi katanya Jumatan jam setengah kedua. Kita belum tahu. Nah, masuk aja dulu sambil nungguin. Ini enggak kayak masjid ya, jadi jangan bayangin bentuknya itu masjid bentuknya itu. Dia aja kayak bangunan gitu. Gedung biasa. Di lantai tiganya ada satu ruangan besar gitu kan, kotak. Nah itu dipakai masjid. Kita masuk ya, pintunya ini. Ternyata pas masuk tadi di pengumuman di papan itu dia kan 135 tuh jumatannya. Emang zuhur itu sebetulnya udah masuk jam 12.43, itu udah masuk duhur. Jadi karena kita punya agenda, jadi kita ambil rusuh aja untuk sholat duhur. Tadi juga dia ngasih tahu tuh, jadi karena ini adalah area dari kampus, jadi JJ University areanya masih di areanya, jadi untuk sholat Jumat itu mereka nunggu dulu sampai jam 1.35. Ini mirip-mirip sama waktu di Jepang. Waktu di Jepang juga pernah kayak gini nih. Jadi nungguin pada waktunya istirahat, habis makan siang, biar rame. Karena ini satu-satunya masjid yang ada di Jeju. Waktu Jepang juga gitu tuh. Nah itu satu-satunya masjid yang ada di Jepang. Jadinya seperti itu. Nah kali ini kita belum berkesempatan untuk Jumatan di sini. Tapi setidaknya kita udah nemuin lokasinya ya. Jadi insya Allah nanti ini kita balik lagi sini lagi ke Masjid Jeju Rahman pada keluar semua ini. Hey guys, kalau kebetulan lagi di Jeju dan mau cari masjid, kunjungin Masjid Rahman India Village. Jangan lupa stopannya namanya India Village. India Village kalau apa Indah? India tulisannya. Oh, di bisnya Indah ya. Di Indah ternyata bukan India ya. Bukan. Nah, itu di lantai 3F gedung gedung apa ini namanya? Pokoknya gedung. Ya pokoknya ada dengan jauh lah dari situ bakalan kelihatan. Di bawah ini di bawahnya sauna, di atasnya masjid. Oke, seperti itu. Yalah, ketemu lagi video selanjutnya ya. Dadah.